Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bang John. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu dan selalu dimudahkan rezeki. Nah, di video kali ini Bang John sekarang lagi mau update nih. Udah seminggu ini Bang John nggak update nih. Jadi apa saja yang kita kerjakan nih hari ini, dan buat teman-teman semuanya, ini anak. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang kemarin pada nanyain, banyak banget tuh komentar dari teman-teman semuanya yang pada nanyain mobil L300 yang bunglon, rame banget. Oke, jadi hari itu sekarang kita lagi proses finishing. Itu yang kecil-kecil ya, yang sepele-sepele tapi yang rumit. Ya, rumit apa sepele? Ya, pokoknya yang rumit-rumit lah. Pokoknya yang kecil-kecil tuh malah yang lama sebenarnya. Kalau yang gede-gede mah cepat. Jadi Bang Tentu sekarang tinggal proses ini ya. Tinggal proses, oh ya, pemasangan speedometer. Jadi speedometernya tuh tampilnya masih seperti ini. Ini yang lama seperti ini. Loh kan, masih jadul ya, nanti kita ganti seperti ini. Oke. Oke, jadi kita lihat dulu aja mobilnya udah seperti apa. Dan saya juga mau ngeliatin mobil-mobil yang sudah hampir selesai pokoknya. Oke, ini mobilnya udah hampir selesai. Wih, keren. Udah rapi banget. Kita juga udah finishing-finishing. Yang kemarin spionnya tuh nggak rapi, kita finishing lagi, jadi kita rapi-rapikan. Dan bagian-bagian simple-simple yang detail seperti ini tuh kadang suka nggak enak ya dilihat. Kayak kemarin tuh ada bau-bau di sini tuh, pokoknya nggak enak. Terus kita tutup juga ini lubang buat kunci, karena ini udah pakai keyless seperti ini. Nah ini kita tutup. Lucu aja ya, kalau udah pakai keyless terus ada kunci, nanti kan orang kayak aneh gitu. Seperti itu, wih ini keren banget. Nah ini kalau udah finishing, speedometer nanti udah terpasang, baru nanti Bang review ya. Ini keren banget, serius keren banget. Oke. Terus kita mau lihat mobil yang dari Demak. Dari Demak, ini punyanya Mas Bambang. Mas Bambang dari Demak. Ini mobil juga udah hampir selesai nih mobilnya, L300. Nah ini dalemannya ya, dalemnya. Untuk luar dia udah seperti ini. Nah nanti kita review apa aja spesifikasinya. Oh ada Om, halo Om. Ngevlog nih, lagi ngevlog. Nah, oke. Ini bumper-bumper juga udah dari sananya, udah seperti ini, keren. Udah pakai fender. Rencana sih mau kita ganti, terus Mas Bambang tuh minta untuk yang mobil ini tuh pengen diganti velgnya. Jadi nanti diganti velgnya seperti apa. Oke, kita lihat dalamnya dikit. Wih, warnanya enak banget. Keren ya, keren banget. Ini kita lagi milih-milih head unit yang pas, karena kemarin udah kita setting-setting ya, masih belum pas. Wah keren banget, serius nih mah keren banget nih. Warnanya ini kuning-kuning gimana ya, kuning-kuning melon gimana ya. Pokoknya keren nih, keren. Untuk spesifikasinya juga udah pakai AC, jadi udah pakai AC juga. Panel-panelnya udah keren nih, pakai akrilik full semuanya. Mantep. Triwinya juga udah dipasang, setirnya udah dibaut semua, udah dikarpetin, udah dipakai peredam. Mantap jiwa. Oke. Ini tinggal finishing juga. Ah, tinggal berapa persen ya? Mungkin ya sekitar bentar lagi kok. Nggak nyampe seminggu, mungkin mobil udah jadi semua. Tinggal nanti kita lihat luarnya tuh kurang apa, nanti ya kita dandanin lah dikit-dikit lah biar cakep. Oh ya, lampu juga udah diganti nih pakai Daymaker, keren. Nah nanti kalau sudah jadi, nanti Bang John bikin videonya yang agak sinematik ya, biar keren lah, biar ada momennya gitu. Jadi apa ya, udah lama di sini buat kenang-kenangan nanti Mas Bang. Oke, yang ini rencana hari Kamis nih mau diambil. Pokoknya nanti kita test drive dulu, kita nikmatin dulu kayak apa. Keren ya. Mantap. Ini keren loh, serius. Keren. Nanti Bang John bikin video yang khusus pokoknya. Nanti si ownernya nih Mas Jonathan mungkin bahagia nih, bakalan jadi mobil L300 termewah kayaknya di Indonesia, kayaknya belum ada. Soalnya spesifikasinya tuh gimana ya? Sama mobil ini tuh kecanggihannya tuh
Pokoknya gimana om? Ini udah super canggih ya om. Lagi ngapain om? Pasang ini. Oh. Fender oh ya, oh, ini lepas lagi pasang ya. Fender. Fendernya lepas juga. Oke, jadi ini vlog asal-asalannya update aja lah. Karena kemarin tuh hujan terus ya om. Jadi nggak bisa nge-vlog. Kemarin juga rame itu pas apa itu om? Jokole lewat itu, itu dadakan punya momen aja tuh. Oke, lagi pasang fender juga nih, Civic Turbo. Nah ini mobil tuh juga udah di remap nih. Oh, keren. Besok lah kita review lah. Ini juga lagi di apa tuh om? Ganti velg kemarin ya om? Ganti velg. Repaint velgnya udah di repaint. Iya, nanti kalau udah jadi baru di review. Dicuci dulu, ini masih kotor. Nah, terus yang dari Madura juga lagi digarap untuk body kitnya, lagi digarap juga itu. Nah, nunggu mobil yang dua itu keluar dulu biar nggak numpuk-numpuk. Soalnya kan apa ya, kerjaan gini tuh kerjaan yang detail ya, yang detail. Jadi kalau numpuk-numpuk nanti nggak bertahap, nanti jadi apa ya? Jadi pusing nih saya nanti, jadi nggak fokus, nanti malah hasilnya nggak maksimal. Makanya itu Bang John lagi benah-benah tempat juga, karena apa ya, butuh lokasi yang cukup luas ya. Kalau nggak diluasin gini, aduh susah, nanti mobil numpuk-numpuk di sini malah bingung. Makanya jadi itu, mohon maaf kalau yang kemarin yang DM belum sempet Bang John bales karena repot banget juga. Nah mohon maaf juga yang kemarin pada nanya-nanya, Bang, kapan mobil saya masuk? Belum bisa jawab karena nunggu dua keluar dulu. Nanti Bang John, oke lah, buka lagi nanti teman-teman semuanya yang mau bikin audio yang keren, apalagi mobil-mobilnya mau dibikin keren, nanti Bang John kabarilah. Nanti kita review dulu satu-satu lah. Review yang mana dulu? Yang ungu dulu apa yang kuning? Oke, nanti kita bahas ya. Oke, gitu aja. Nah, kayaknya nggak mau panjang lebar, mungkin sekian dulu aja videonya. Nanti Bang John bikin video yang keren pokoknya. Jadi tunggu aja, stay tune terus di channelnya Bang John. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.